Kalian pernah nggak sih ngerasa PC kalian atau laptop kalian tuh lemot? Atau mungkin penyimpanan di komputer kalian tuh menyempit? Hapus cache adalah salah satu solusinya. Hai, halo semuanya, selamat datang di Radware. Di video kali ini kita bakal belajar bagaimana cara menghapus cache yang ada pada Windows. Langsung aja ke video tutorialnya. Pertama-tama kalian buka dulu run menggunakan Windows plus R. Kemudian klik di sini temp. Klik OK. Lalu klik continue. Tenang aja, ini aman karena ini cache. Di sini pada folder temp, kalian bisa langsung Ctrl A, kemudian delete, atau kalau mau delete permanen bisa langsung shift delete. Lalu klik yes. Kalau muncul seperti ini, checklist bagian to this for all current item, klik continue. Klik to this for all current item, klik skip. Kalau sudah, langsung bagian run lagi, kemudian ketik %temp%. Klik enter, lalu biasa hapus dengan menggunakan Ctrl A, shift delete. Kalau sudah, kalian bisa langsung aja ke run kembali, kemudian ketik private. Enter. Continue. Dan lakukan delete seperti biasanya. Kembali ke run lagi, ketik di sini software distribution. Kemudian masuk ke bagian folder download, lalu seleksi semuanya, shift delete. Oke, video tutorial telah berakhir. Jika lo suka dengan video ini, jangan lupa like. Jika suka dislike aja. See you next time and goodbye.